Sahabatkompas.com, pengusutan kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara pada 2021 lalu menemukan titik terang. 30 orang kini ditetapkan sebagai tersangka dari 10 titik tempat kejadian kecurangan CASN. 10 titik tersebut meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung. Tak hanya itu, aparat juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari berkas hingga alat elektronik seperti handphone, laptop, dan flash disk. Sementara diketahui para tersangka menjanjikan lolos seleksi CPNS dengan meminta uang. Modus yang dilakukan pun menggunakan aplikasi remote access pada pelaksanaan seleksi dengan computer assisted test. Tak hanya itu, modus lainnya menggunakan perangkat khusus MySpy yang disembunyikan di balik baju peserta.